Mangpulu Pulu Karamba Jaring Apung atau Japung milik Patani Numarlak Lauk di Kabupaten Cianjur burak rakan Katarajang Caah Kiriman ti Walungan Cisokan poe Minggu kapeuting nakeun. Saya sunat taya korban jiwa dina eta musibah teh, tapi Patani Japung ngeceskeun pihakna nandangan rugi material tepi ka mangratus-ratus juta. Hujan gede nu ngecerek di Kabupaten Cianjur ngabalukarkeun teu kurang ti 50 karamba jaring apung atau japung milik patani anu maralak lauk di situ Cirata Jangari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur burak-rakan. Saestuna teh korban jiwa dina eta musibah. Sanajan kitu karugian material saban patani japung dirong ngahontal mangratus-ratus juta. Cik salah seorang patani, eta kajadian teh mangrupa musibah anu pangparnana. Patani jaring terapung ukur bisa sadrah nyangharepan eta musibah. Minangka tarekah pikeun ngurangan karugian, eta patani miharep bantuan ti pamarentah anu boga wewenang. Berapa banyak, Pak, punya Bapak yang rusak? Yang kolam itu, Pak. Punya kolam itu semuanya itu 10 juta. Tapi semua hancur semua. Hancur semua. Kalau ikan banyak yang kabur, Pak. Kalau ikan banyak yang kabur sih. Berapa ton itu, Pak, bawaan ikan? Kira-kira sekitar 15 ton. 15 ton. Babinsa Korami, Kecamatan Mande, Serka Supendi, Nembraken, eta musibah teh karandapan poe Minggu pas sore. Japung burak-rakan alatan cai walungan ngagulidag tepi ka antukna narajang karamba di situ Cirata Jangari. Ini sisa-sisa ikan yang masih ada, yang ikan yang tidak terbawa oleh banjir. Sementara mereka juga membenahi jaring-jaring yang mungkin bisa diperbaiki untuk dipakai selanjutnya mereka. Ini kejadian seperti ini baru pertama kali apa memang sering terjadi? Sering terjadi, cuman untuk hari sekarang ini cukup besar banjirnya. Ya. Cukup besar lah, sering juga teman intensitasnya kecil lah. Heri Setiawan, Bandung TV.